warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Q Hubungan Etnik telah pun menjalankan satu temu ramah berkaitan dengan perkahwinan campur. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Amir, Neni, Raish, Eli, Adha, Fad dan Ima. Kami telah merekodkan semua temu ramah yang kami jalankan beserta beberapa contoh dari tokoh-tokoh tajuk pilihan kami. So enjoy. Let's get ready to the countdown.
dan tak tahu jodoh kita dengan ni, kita tak tahu. So bagi saya tak usah kan macam ni, lain bangsa sebenarnya mungkin kita akan datang dengan kita. Adakah akak menerima sebagai menyerahkan akak tahun-tahun datang ini? Saya berterima sebab dalam golongan kawan-kawan saya pun ada yang kawin dengan Chinese, Korean. Situasi dia lah kan. Bolehkah kita macam apa komunikasi kita ni pun kalau dia sama kita pun macam kita ada orang kata ni satu kepala satu bulu kan. Kadang saya dengan awak mungkin saya boleh kawan dengan baik kan. Mungkin dengan awak saya tak boleh nak tak boleh nak kawan dengan baik. Maknanya sekadar bersembang biasa, tidak kepada terlalu rapat. Ya, bagi terlalu rapat lah. Kerana berlainan bahasa. Mungkin tak pandai dengan cara dia. Mungkin kena biasakan diri dia dulu lah.
macam kita macam ahli keluarga yang lain boleh belajar untuk menerima budaya dan belajar budaya-budaya lain. The world.